kita udah berada di loketnya Sumber Jaya ya. Di sini sama Om Andi, Andi Rifan Vlog, dan Om Pelik. Nah, itu Om Peliknya tuh. Ini ada 3 bis Sumber Jaya Trans. Ini yang tengah SJ59. Yang ujung SJ25. Dan ini 24 nih. Ini sepertinya yang berangkat yang ujung kiri nih ya. SJ25. Wah, di situ ada Adi Prima nih. Adi Prima ini. Adi Prima, teman-teman. Lintasi KM11. Wah. Baru ini ya, Scorpion pariwisata. Ini lagi dicuci nih, yang lagi cuci tuh yang SJ59. Viali Jetbus 3 SHD, yang itu Jetbus 2 HD SHD, dan ini Jetbus 2 ada juga ya. Dan ini ada bus perwisata, itu ya Diva. Oh, ini sudah menggunakan air suspension karena dia menggunakan sasis 1626 air suspension Mercy ya. Dan bodinya Jetbus 2 single glass. Banjar Tasik Bandung Palembang trayeknya, teman-teman ya. Ada bis perwisata yaitu Diva Trans New Super High Deck Jetbus 3, bodinya dari Adi Putra ya. Sumber Jaya ini bodinya tuh karoserinya dari Adi Putra semua ya. Jadi Jetbus semua. Ini bisa nyewa bus HDD. Ini 3 bus. Mereknya itu pariwisata ya, Kaisar. Mungkin ini mau bawa rombongan dari Kota Palembang atau enggak dari Pulau Jawa tadi ya. Dari Pulau Jawa bawa rombongan tujuan ke Palembang, dan baliknya akan menjadi akap. Ini Kaisar, pariwisatanya dari Sumber Jaya Trans tentunya. Nah, Sumber Jaya yang tengah ini adalah double glass, tujuannya Banjar Palembang Bandung via Tasik ya, teman-teman ya. Jetbus 3 SHD double glass ya. Ini sasisnya kita nggak tahu nih, kita coba kita lihat. Nah, ini tuh kembali kena mati kena boras di sebulan tuh malik. Ini yang berangkat. Ini yang akan. Nah, yang akan berangkat itu adalah bus yang paling kiri tersebut. Jurusannya Banjar Palembang, Tasik Bandung via Jos Tol Sumatera. Yang akan berangkat adalah SJ25 ya. Single glass. Z7503TH. Ini lagi ada lapnya. Nah, yang berangkat ini akan berangkat pada jam 12
siang. Jam 12 siang ya teman-teman ya. Ini suasana meja supir ini ya, ini supir-supir dan beberapa penumpang ya. Penumpangnya baru ada satu tuh mungkin ya, yang paling ujung. Ini yang akan berangkat nih, SJ25 kalau nggak salah. Wah, sudah menggunakan leg rest dan ini chassisnya adalah 1626 air suspension. Itu edisi baru deh, kita bisa lihat dari sini edisi lebih mudanya. Udah menggunakan 4 palang teman-teman ya. Ya, SJ25 sudah menggunakan air suspension. Tuh, kita lihat, nah ini nih, tuh bagasinya adalah tembus ya, atau bisa dibilang face frame. Nah, kalau ada salah gitu sebutnya ya, maafkan. SJ25 nih variasinya dikasih build up warna merah dan kuning teman-teman ya. Nah, ini 1626 bagasi tembus. Dan kalau depannya dikasih seperti ini apa ya, bagas kurang tahu juga namanya. Ini warna merah, itu warna kuning dalamnya. Nah, ini sudah menggunakan legras ya. Nah, oke teman-teman, bus yang akan berangkat ini Sumber Jaya SJ25 ini SE-nya 22 dan jumlah seatnya itu adalah 28 patas leg rest teman-teman ya. Ini di Sumber Jaya ini yang melayani Palembang Banjar ini seatnya adalah 28 seat semua teman-teman ya, dan sudah menggunakan leg rest. Ini mau tanya harga tiketnya berapa nih, Pak? Kalau Jakarta 28. Banjar 38 ya. Kalau di Jakarta turunnya di mana, Pak? Di Kebun Jeruk. Kebun Jeruk terus? Ya, di Bekasi. Bekasi ya. Nah, jadi itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi buat yang kemarin yang nanya-nanya nih, harga tiket terus turunnya di mana ya, jadi sudah dijawab sama Mbak. Makasih Mbak ya. Oke teman-teman, ini adalah kantor pusat. Itu adalah Haji Samuji, ada 08217955 0555. Nah, ini adalah fasilitas dari Diva Trans Bus Perwisata. Baca sendiri aja. Dan Sumatera, Jawa, Bali melayani tiket bus dan JR Wali Songo ya. Oke teman-teman, kita masuk ke bis Sumber Jaya SE-nya 21 dan jumlahnya 28 teman-teman. Itu ada Om Andi Raven Vlog. Ini dia single guys, saya entah mendapatkan sebuah TV. Terlaku buat videonya nanti bikin ke Bapak. 1626 edisi muda ya. Ayo Pak, izin dulu Pak. Ya, ya. Coba kita lihat bagasinya. Oh, ada barang orang. Ini sudah menggunakan leg rest. Kursinya dari Aldilah. Ini beberapa jarak satu kursi ya. Jadi ini ada tong sampah, maju lagi nggak ada, mesti maju lagi ada,
karena dia lagi nggak ada gitu ya, sering-sering ya. Kita di sini kita akan mendapatkan dari bantal ini empuk ya, dan selimut yang berwarna merah. Nah, kita coba duduk di seat 9 teman-teman ya. Ini kita dapat 2 corong AC ya, dan ini untuk stop lampu, dan ini cas HP di mana? Aduh, nanti kita cari ya. Dan ini karena seatnya 28 ya, jadi duduk kita lurus nanti kakinya enak. Dan ini tuh bagasnya enak, masih luas. Kalau udah dewasa mungkin kebentok dikit lah, ini aja udah bentuk. Dan luas ya pandangannya ya, ke depan tuh luas karena ini adalah single glass. Nah, kalau bagus sih lebih milih single glass daripada double glass teman-temannya, karena apalagi untuk orang yang menikmati perjalanan, bukan dari lihat dari kiri aja gitu ya, dari kiri kanan, tapi harus ke depan juga harus melihat kita ya. Nah, mungkin di atas mungkin teman-teman, bukan ada casan, mungkin di atas ya ngecasnya, kalau salah ya mohon dikoreksi kembali teman-teman ya. Dan di sini ada smoking area, perhatikan sarpas di bus ini milik kita semua, pakailah, pelihara dan pelihara lah, buang puntung rokok dan sampah pada tempatnya. Kita coba masuk ke area smokingnya. Lebih dingin ya di area smokingnya, karena ini kan yang masuk sini kan cuman kru yang untuk modom, untuk tidur. Tuh, nih sekelas review. Jadi kepala di sini, kaki di sini ya, cukup lah satu orang. Sumber Jaya. Ini adalah tempat rokoknya dan pintu emergensinya ada di sini teman-teman ya. Ya enggak sih, ini pintu emergensi. Ini pintu ya, pintu belakang ya. VSI itu. Dan sama ya, kita dapat corong AC, lampu dan untuk stop ya. Kita sekarang lihat kamar mandinya. Wow, ini seperti ini ya. Kita tampung air sini ya. Dan toiletnya ini bersih, ada sikat WC-nya. Harap siram toilet setelah pakai. Dan ini khusus buang air kecil teman-teman ya, gak boleh buang air besar. Enak seperti ini ya. Jadi tempatnya luas dan airnya tuh yang ditampung banyak juga teman-teman. Ya, kembali. Dan ini pintu tengah, pintu belakang ini ya. Nah, ini loket Epastar, dan di situ harap Sumber Jaya ya, ya Sinar Jaya. Nah, kita scan itu aja. Sedikit digantak. Nah, ini tombol untuk merebakan ininya ya. Seat 28. Oke, sekian dulu, kita liput di dalam, di bagian dalamnya teman-teman ya. Nah, ini dia nih. Ini mau dipindah dulu ya. Semoga
ke mana? Awas mepet juga turunnya. Bagas juga belum tahu ya, tapi Bagas habis dari dalam tiba-tiba mau pindah nih mobil. Oleng sedikit. Oleng. Mungkin mau pindah ke tempat sebelahnya sini ya, di sebelah bos pariwisata tersebut ya. Dan benar ya, yang SC24 ini akan dipindah ke tempat SC25 ini ya. Wadah Yohanda Prima, pariwisata nih sepertinya. Ini mau pindah ke sini, yang di sini tadi bakal ke situ. Yang berjulukan Kaisar ini dipindahin jadi sini ya. Up. Kaisar. Ini yang bawah. As. Pastian nih wak. Bandung. Kurang Bandung. Nah yang SC25 tadi pindahnya ke sini kira-kiranya. Nah ini dia yang akan berangkat hari ini. Dan teman bus Sumber Jaya SC25 ini disupiri oleh supirnya itu adalah Pak Endang. Jadi Pak Endang dan keneknya ya teman-temannya. Aku sih kurang tahu kalau di Sumber Jaya itu supirnya berapa, keneknya pasti satu sih. Kemungkinan kenek satu, dua, bakas gak tahu ya. Tapi harusnya connect 2, supir 2. Atau enggak, connect 1, supir 1. Main engkel deh sampai Bandung. Bagus, kurang tahu juga ya. Oke, sekian dulu liputan Bagus di loket Sumber Daya Trans. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, subscribe, share. Jangan lupa Bagus family official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.